Sendau khusus. Ini senjatanya khas Dayak. Ini ukiran Griya kan. Oh, ini tengah ada acara kegiatan tari menari. Tari menari ya. Tari malam. Mana foto juga? Ini suatu kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas sendiri. Sudah, ini kayak, ini ada budaya modelnya, model budaya pertanian. Jadi nanti kalau, nah, ya seperti panen padi. Kalau bisa nanti jangan lupa subscribe channel kita di Chef Channel. Beragam pakaian adat yang ada di Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Jajasa Mayono SKPSI dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Nah, dalam kesempatan ini perlu juga sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Komi-komi sing kelinya kawan. Ya, saya mati. Hah? Iya, iya. Wakil Bupati Gunung Mas, Forkopimda, Kabupaten Gunung Mas, kepada yang maaf tahu segala sesuatu ini saya hanya menyampaikan sedikit saja dan sejahtera syarat itu bisa diimplementasikan dilaksanakan pada pelaksanaannya ya. Nah, jadi kemitraan dan sinergitas itu penting. Jadi maksudnya di sini tadi saya rangkap juga dari penjelasan Ibu Bupati Penggerak PKK Kota Gunung Mas bahwa mengharapkan untuk bersama semua PD untuk bisa mendukung kegiatan dari tim penggerak PKK yang mana program-program yang sudah disusun itu juga bagian dari mendukung misi-misi dan program-program Kabupaten Gunung Mas khususnya tidak program-program kita smart di resources pengembangan sumber daya manusia yang cerdas. Kalau smart ini artinya luas ya. Kalau bahasa dayaknya kita sehat, cerdas dan berakhlak mulia. Nah, itu dari orang tua kalau dia cuma pintar secara intelektual, tapi emosional itu tidak hati kalau saya ya tidak hati.
Nah, kalau misalnya ini, bagaimana terbuat, nanti saya bisa menanya. Buat sempat.